Lebaran sebentar lagi kan? Pilihan berikutnya adalah H&M atau HF atau bisa dibilang juga H&M. H&M ini Iko adalah brand fashion paling terkenal di dunia kayaknya untuk harga middle low. Jadi brand H&M kok ada di hampir semua pelosok dunia, di Indonesia saja hampir di banyak provinsi mereka ada. Jadi brand Iko sangat mudah didapat dan harganya sangat terjangkau lah. Jadi bagi kalian yang nih mencari baju layo, H&M kok pilihan yang tepat, yang tepat karena harganya pas. Tapi modelnya sangat hit lah. Mang lagi ada beberapa item yang diskon, walaupun diskonnya itu tidak begitu gadang, tapi ada brand cewek, brand cowok ataupun yang anak-anak yang lagi diskon di musim kok. Jadi kalian bisa langsung datang ke H&M. Kayaknya di Padang ada pula, kalau nggak salah, tapi nggak yakin loh. Tapi di kayak di Medan atau di Surabaya nyolah punya stolnya pula. Kualitasnya lumayan, modelnya sangat trendy. Jadi semua collectionnya itu update dan fashionable. Koleksi ceweknya sangat bervariatif, ada aksesoris lengkap pula, dan semuanya harganya terjangkau lah. Untuk barang apa belanja di hari raya itu sangat terjangkau. Kalian bisa mix and match kalau berpakaian muslim atau hijab dengan dalaman, dengan atasan, dengan bawahannya seperti gimana, pasti kalian bisa mencampainya. Penting kan pakaian yang kalian pakai itu di hari raya bermutu, blended, bukan barang KW-KW-an. Jadi halal. Kalau Nio pingin berpakaian muslim halal, kalian belilah pakaian yang brandnya ado, jadi bukan KW. Kalau KW itu haram yo. Yang KW itu haram karena melanggar hak cipta, itu haram dalam Islam. Jadi kalau kalian ingin jadi muslim dan sebenarnya muslim, kalian cari lo lah yang selolahnya yang halal. Yang halal itu yang legal, makanan, pakaian, ataupun apapun. Karena kalau pencurian hak cipta, sama aja kalian itu penipu atau kalian itu mancilo. Atau membeli barang hasil ciloan barang murah. Oke. Koleksi cowoknya emang tidak banyak diskon kali kok, tapi model-modelnya bervariatif pula. Untuk celana cowok ada beberapa diskon, walaupun diskon harganya masih 200-an, tapi itu cukup lah. Kalau untuk model-model segini, barang-barang KW aja harganya hampir segitu. Kalau yang kualitasnya ancak ya, kalau yang harganya dibuat selektif pasti kualitasnya tabar antah lah. Tapi kalau Iko kualitasnya memang ancak, tahan lama dan blended. Walaupun tidak diskon, itu harganya mulai dari 150-an, ada yang dari 200 ribu, ada yang pokoknya tergantung lah apa yang kalian mau cari. Yang penting kalian berpakaian sangat fashionable dan sangat update dari fashion lebaran kalian. Iko jeans sectionnya mulai dari sampai 79. Emang enggak ada diskon jeansnya dong. Tapi ada beberapa item jeansnya diskon. Mungkin carilah di bagian diskon. Sedangkan untuk kid dan anak-anak ada beberapa item yang diskon. Walaupun enggak diskon, kadang-kadang ada item anak-anak kok yang murah. Tapi kebanyakan item anak-anak lebih mahal kadang ya. Tapi untuk H&M kok itemnya sangat terjangkau lah untuk anak-anak. Karena ada beberapa item yang harganya
kayak baju kaosnya untuk kids yo, anak-anak bayi di bawah anak bayi lah, itu ada yang sampai 49.000, mulai dari 49.000, celananya mulai dari 80.000. Pokoknya kalian cari saja sendiri di H&M kok. Kalian akan puas lah belanja, daripada kalian belanja di pasar ala sampi rami, susah lah pokoknya dan becek. Kalau belanja di Siko sangat eksklusif, kalau pengalami kalian akan dibantu dengan servis yang terbaik dari pelayan-pelayannya. Selamat membeli baju lebaran untuk kalian yang ingin lebaran, untuk anak-anak kalian, ataupun untuk orang tua kalian, untuk pacar, untuk siapapun yang ingin kalian kasih baju lebaran. Enjoy!